Beberapa fakta dari film Ip Man 3, istri Donnie Yen secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya kepada Donnie Yen, dia khawatir Yen akan terluka oleh Mike Tyson untuk syuting salah satu adegan. Namun, Yenlah yang akhirnya mematahkan jari telunjuk Tyson saat merekam salah satu adegan pertarungan tersebut. Dan meskipun dalam film ini Bruce Lee digambarkan sebagai murid langsung dari Ip Man, kenyataannya Lee adalah salah satu murid di sekolah Ip. Instruktur Lee adalah Wong Sun Leng, yang juga merupakan murid Ip Man. Sebuah surat dari Lee kepada Wong menyatakan, meskipun saya secara teknis adalah murid Ip Man, namun pada kenyataannya, saya belajar kungfu dari Anda. Selama masa hidupnya, Ip mungkin memiliki beberapa murid, beberapa tinggal selama beberapa bulan, yang lain lebih lama, dan yang lain mungkin hanya beberapa minggu. Hal ini juga menjelaskan adanya orang-orang yang mengklaim garis keturunan dari Ip Man.